Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy! What's up bro? Balik lagi bersama saya di channel Bang Gaming. Kali ini kita akan review game dari Play Store, game baru sepertinya, Dead Right Hunt. Di sini kita memainkan dua peranan. Pertama kita jadi pemburu, ya, seorang pemburu, dan juga bisa menjadi monster. Jelas kalau kita menjadi pemburu, kita akan bermain dengan teman-teman yang online yang lainnya sebanyak 4 orang. Kita akan memburu monster. Tapi kalau kita menjadi monster, nah kita yang akan diburu oleh pemain lain. Nah, pemburu ada 4 orang. Oke, sekarang kita jadi pemburu dulu ya. Kita mulai jadi pemburu. Oke. Kita mulai aja guys. Oh, loading. Oh, kita pakai wifi dulu. Masih loading. Masih loading. Lagi menunggu. Kok belum masuk juga? Buset. Lama amat nih finding matchnya. Finding matchnya lama sekali, bro. Kita back dulu. Sepertinya kita keluar dulu. Tidak ulang lagi. Kenapa lama sekali? Oke, sudah mulai masuk guys. Kita mulai saja keseruannya seperti apa. Oke, ya ini kita bermain dengan 3 orang pemain lainnya yang online. Baru satu. Menunggu pemain lain belum masuk. Menunggu. Oke, sudah masuk. Yang lain sudah ke depan mungkin. Oke, kita di sini harus ngancurin patung-patung si monster. Ada 4 biji patungnya. Kita hancurin satu-satu. Udah hancur kayaknya 2 guys. Kita cari patung yang lain. Jadi kalau ada monster kita bisa sembunyi guys, seperti ini guys. Oke, ya, masuk rumput. Pencet yang mendekam ini, mendekam diri. Kita juga punya power kekuatan yang kalau sudah full 100% baru bisa digunakan. Mana ada monsternya bro guys? Belum ada. Itu teman kita. Itu rupanya ada monster. Monster di kepala babi. Kepala babi guys, monsternya. Dia masih kuat, masih kebal guys. Mau ditembak seperti apa pun masih kebal. Karena kita harus ngancurin patung, satu patung lagi. Entah di mana itu patungnya. Kita cari dulu guys patungnya. Kita hancurin patungnya biar dia nggak kebal lagi. Baru kita bisa tembak atau kita kill dia. Kalau patungnya udah hancur. Gimana ya patungnya ya? Ups, kita sembunyi dulu. Ngumpet dulu guys. Luar biasa. Ada senjata. Si monster. Oke, mana patungnya? Kita cari patungnya dulu, satu lagi nih guys. Kita cari dulu patungnya dah. Baru kita kill tuh monster. Mana patung? Di mana kau berada? Patung. Nah ini guys. Aduh, dia sembunyi di sini. Kita hajar. Kita habisi patungnya, guys. Nah, guys. Kalau patungnya udah hancur,
Nih baru kita bisa ngebunuh tuh. Kan udah berkurang tuh darahnya. Butcher. Itu monster. Nama monster Butcher. Sudah bisa dihabisi oleh rekan-rekan kita. Ya, ya, bentar lagi mati. Kita menang guys. Menang guys. Oke. Jadi lumayan seru. Oke. Jack Ryan. Tadi kita udah bermain sebagai pemburu. Sekarang kita jadi monster guys. Nih si Butcher, si Butcher, si kepala babi. Oke guys, kita mulai menjadi monster. Kita sikat semua para pemburu. Pemburunya kita sikat semua guys. Oke. Mana pemburu? Mana pemburu? Ah, itu ada tanda-tanda hijau tuh. Ah, ada pemburu di sana tuh. Dia udah mulai ngancurin patung-patung kita. Kita kejar ke sana guys patungnya. Mana dia? Duh. Kita harus buru-buru kill tuh para pemburu. Ya, ini para pemburunya kita kill guys. Mamam. Kekuatan kita pakai muter-muter jalan sendiri. Ya, kill. Kill. Mana kamu lari? Mana? Kita kill para pemburunya. Mana lari mana? Dia belum bisa membunuh kita kalau dia belum ngancurin patung kita. Jadi kita kurung mereka satu-satu guys. Kalau kita mengurung mereka, nah semuanya nih ada kekurung nih. Nah ini muter-muter-muter. Hajar boleh guys. Hajar dulu guys. Ya. Ya, oke guys. Oke guys. Sikat guys. Wah, kita harus memburu mereka. Memburu. Diam ya. Mamam. Mana nih? Kita mulai ditembak nih guys. Kita diserbu guys. Kita ditembakin jadi pelan larinya. Kurung lagi. Ayo, mana lagi? Dia mau coba sini. Guys, kita kejar guys, kita cari guys, mana dia nih guys? Ya, ini dia guys. Oke, kita buru satu-satu pemburunya guys. Yes, dia mau bebasin temennya. Temennya udah kita kurung guys. Oke, sikat. Aduh, oke, dia satu temannya sudah mati. Tinggal satu lagi nih guys. Kalau kita udah ngebunuh nih satu pemburunya, kita baru menang guys. Kita kejar. Ya, ya dia coba sembunyi guys. Ya di mana di belakang? Oh, mamam. Oke, kita menang guys. Seru banget gamenya. Oh belajar. Kita udah kill guys. Ya, oke. Demikian review game dari Bang Gaming, game Dead Right Hand. Cocok sih dimain, asik banget. Nah, kalau kamu mau saya review game-game lainnya, komen aja di bawah, oke? Okay? Gap Bang Gaming, salam gamers.